I do, I believe that one day I will be where I was, right there, right next to you. It's hard, the day just seems so dark. The moon and the stars are nothing without you. Your touch, your skin, where do I begin? No words can explain the way I'm missing you. Tonight, emptiness, this hole that I'm inside. There's tears, they tell their own story. Told me not to cry when you were gone. But the feeling's overwhelming, it's much too strong. Can I lay by your side, next to you? To you, can you hear my call? This hurt that I've been through, missing you like crazy. Kris Monte. Hello smart viewer, welcome back to RADIONET SHOW. Masih bareng gue Yoel dan Kris Monte. Tadi lay me down. Sebelumnya ini dulu nih, lagi sibuk apa nih? Sekarang masih lagi sibuk promo-promo aja. Lagi promo, dipakai dulu mic-nya. Sambil pakai mic-nya. Kemarin habis promo di Jawa Tengah. Di Banten. Banyak deh. Masih di seputar Jawa aja. Iya, seputar Jawa udah selesai. Sekarang nanti apa? Mau tur ke Jawa Barat. Oke. Sebenarnya mau tahu dulu nih, sebenarnya genrenya si Kris Monte ini apa sih? Genre yang gue pilih pop ballad sih. Pop ballad. Ya. Kenapa tumbuhnya ke arah sana gitu? Karena emang dari perasaan aku pengen nyatain ke laguku. Gitu. Wes, perasaan nih. Kalau udah perasaan nih agak sulit nih ya. Iya. Terus gue, kalau pertama kali dulu kenapa sih bisa terjun ke dunia musik? Kenapa tuh pertama-tama dulu waktu inget pas lagi kapan gitu? Kalau untuk terjun ke dunia musik sih emang
aku udah suka nyanyi dari kecil ya. Dari kecil emang aku udah suka nyanyi dulu di depan kelas gitu kan, nyanyi. Kalau profesionalnya nih, kalau yang masuk ke benar-benar profesionalnya? Jadi abis kuliah. Abis kuliah? Kuliah Jadi aku pas kuliah itu aku sempat ikut-ikut juga paduan suara. Gitu. Terus kalau misalnya kayak yang memotivasinya, yang memotivasinya nih, kalau sehingga Kris Monte benar-benar, oke nih, ini beneran dunia gua nih. Gitu. Iya, yang memotivasi sih sebenarnya dari orang tua ya. Mereka memang dari orang tua juga memang rata-rata suka nyanyi gitu. Suka nyanyi. Mama, papa gitu suka nyanyi. Jadi mereka ya yang memotivasi aku juga buat terjun ke dunia tarik suara ini gitu. Oke, jadi yang benar-benar motivasi itu ya benar-benar mulai dari keluarga sendiri ya. Iya. Yang memotivasi ya. Terus kalau misalnya ada nggak sih sebenarnya sosok panutan atau idola deh, idolanya Kris Monte nih untuk bernyanyi gitu? Untuk idolanya sih emang si Sam Smith ya. Sam Smith, oke. Itu kan luar negeri nih, kalau dalam? Kalau dalam negeri, Bang Judika gitu, sama Semi Krispati, Semi Simorangkir, iya betul. Terus kalau misalnya kayak, kenapa nih sampai sekarang nih masih menekuni, apa sih yang membuat gue nih suka banget sama dunia entertain nih, khususnya dinyanyi nih? Apa ya, emang karena kebiasaan dari kecil aku memang suka nyanyi, suka denger musik juga gitu. Jadi ya aku coba buat ngembangin terus talent aku buat nyanyi gitu, sampai aku terjun ke dunia industri ini gitu. Oke, terus kan kemarin kan katanya ada promo nih single nih, boleh ceritain gak nih singlenya Kris Monte nih? Jadi single Cinta Suci. Cinta Suci, oke. Judulnya Cinta Suci. Di karangnya atau apa, apa tentang apa sih ini sebenarnya lagu ini? Iya, jadi emang lagu ini menceritakan tentang kisah si cowok. Jadi dia pengen ngungkapin perasaannya bahwa cintaku apa nggak asal-asalan. Oke, gitu. Tulus nih ya. Cintaku bener-bener butuh banyak pengorbanan. Oke, gitu. Tulus, ikhlas, pokoknya semuanya bener-bener suci lah cuma buat lo gitu. Iya. Oke, sebenernya Kris Monte bakal mau bawain lagu apa? Stitches ya? Bukan? Iya. Stitches. Oke, ini dia Kris Monte dengan Stitches. I told that I've been hurt before, but no one's ever left me quite this sore. Your words cut deeper than a knife. Now I need someone to rip me back to life. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive. If I quit calling you my lover, move on. You watch me bleed until I can't breathe, shaking, falling onto my knees. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches, tripping over myself, acting, begging you to come help. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches, just like a moth trapped to a flame. Oh, you lured me in, I couldn't sense the pain. Your bitter heart cut to the touch. Now I'm gonna reap what I sow, never ever seen it my own. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive. If I quit calling you my lover, move on. You watch me bleed until I can't breathe, taking, falling onto my knees. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches, tripping over myself, aching, begging you to come help.
And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches. Needle in the thread, gotta get you out of my head. Needle in the thread, gonna wind up dead. Needle in the thread, gotta get you out of my head. Get you out of my head. You want me on TK. Oh. You watch me bleed until I can't breathe. Shaking, falling onto my knees. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches. Tripping over myself, aching, begging you to come help. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches. Welcome back to RADIONET SHOW, masih bareng gue Yoel dan Kris Monte. Oke. Okay. Sekarang kita lanjut cerita lagi ya. Iya. Ya. Terus kan tadi ada cerita tentang singa cinta sucinya nih. Kalau boleh tahu nih berapa lama sih bikinnya si lagu Cinta Suci ini dari awal, dari pembuatan dari apa, dari nulis lagunya sampai benar-benar selesai jadi gitu. Jadi satu gitu. Untuk lagunya di luar video klip, di luar video klip itu sekitar hampir sebulan. Waduh, hampir ya, sebulan itu hampir Cinta Suci ini hampir sebulan. Itu hampir selesai tuh, sampai benar-benar sampai mastering semuanya. Iya, sampai mastering semuanya. Soalnya kemarin kan bikinnya di Solo, jadi ada apa dari Jakarta aku bolak-balik ke Solo gitu. PR juga ya, Jakarta Solo, Jakarta Solo ya. Iya. Yeah. Oke, okay. Terus kalau misalnya apa ya, kayak ada gak sih pengalaman unik atau gak pengalaman seru pas lagi nge-recording ini atau lagi misalnya lagi buat lagu gitu? Uniknya mungkin waktu kan di ceritanya waktu aku ngetek di tempat temen, di sampingnya ada burung gitu. Jadi pas waktu aku lagi nyanyi, burungnya bunyi gitu. Wah. Soalnya apa, dia kan punya home studio kayak gitu. Oh, home studio. Gitu. Jadi bisa juga ya, suara burung bisa masuk juga ya. Iya, masuk. Kalau misalnya itu ada juga tuh kadang-kadang tuh suara-suara apa tuh yang di proses recording gitu kan biasanya pas lagi itu tuh. Nah, terus kalau misalnya nih kalau misalnya pengalaman unik pas lagi manggung atau enggak pas lagi apa gitu. Pengalaman serunya atau pengalaman lagi sedihnya? Pas manggung sih paling mic-nya jatuh. Aduh. Iya. Terus keinjak kabel pernah. Aduh, keinjak kabel apa nginjak kabel? Apa kalau keinjak kabel tuh? Oh iya, keinjak kabel. Oh iya. Iya. Terus apa gitu? Itu sih. Itu aja ya. Iya. Oke, okay, terus kalau misalnya kalau harapan nih, harapan kalau misalnya kolaborasi sebenarnya pengennya sama siapa sih? Kalau kolaborasi tuh kalau Indonesia? Ya, Indonesia. Kalau Indonesia tuh mungkin Raisa atau Raisa ya. Atau Isyana gitu ya. Kalau di antara dua itu ya emang ya. Terus kalau luar negerinya? Kalau luar negeri ya kembali ke Sam Smith dong ya. Sam Smith, tentunya masih Sam Smith. Inspirasi banget soalnya. Inspirasi banget. Kenapa sih sebenarnya apa yang bikin lo tuh terinspirasi sama si Sam Smith ini? Cara nyanyinya sih lebih soul-nya dapat banget. Soul-nya dapat banget ya. Iya. Oke, okay, terus kalau misalnya gini, harapan misalnya, harapan kedepannya deh buat lo sendiri gitu di dunia musik ini. Kalau harapanku sih emang ya mudah-mudahan laguku bisa diterima oleh masyarakat Indonesia secara luas ya. Terus pastinya lebih banyak event lagi nanti gitu. Oke, okay. Terus kalau sebenarnya arti musik nih, arti musik bagi Kris Monte sendiri apa sih? Kris Monte. Arti musik. Arti musik sih, kalau aku memang
apa dari memang dari kecil kan seperti yang aku bilang tadi kan udah sering nyanyi gitu jadi ya emang aku udah jiwanya di sini jadi aku pengen nekunin musik. Oke, okay, music gitu. Is my life gitu ya berarti ya, music is my life. Oke, okay, sebentar lagi kita bakal masuk ke segmen Battle Fire Question, kita bakal main game sedikit di segmen Battle Fire Question. Oke, okay, kita bakal main sedikit games nih ya. Jadi sebenarnya gamesnya itu simpel. Yeah. Contohnya misalnya pilih A atau B, jawabnya harus cepat A gitu atau enggak B gitu. Jadi misalnya pilih A atau B, 1, 2, 3, jawab gitu. Gimana? Siap? Siap. Oke. Okay. Kita bakal mulai. Pertanyaan pertama ya. Pilih lupa lirik pas lagi manggung atau suara habis pas lagi manggung? Lupa lirik. Lupa lirik. Oke, nanti kita tanya-tanya ya. Pilih gak mandi seminggu atau gak gosok gigi seminggu? Gak gosok sih gigi seminggu. Oke, terus ini. Selena Gomez atau Ariana Grande? Ariana Grande. Oke, terus pilih selingkuh atau selingkuhin? Selingkuh. Waduh. Oke, terus pilih kaya seumur hidup atau jomblo seumur hidup? Jomblo seumur hidup. Pilih oke, benar. Jadi memang pilih kaya seumur hidup benar ya. Oke, terus pilih botak atau ompong? Botak. Oke, okay, kalau nih tadi ada sedikit kata-kata nih. Pilih Raisa atau Isyana? Isyana. Oke, okay, sekarang satu ke depannya nih. Satu kata buat Kris Monte ke depannya. Apa? Satu kata buat Kris Monte ke depannya? Maju terus. Oke, okay, maju terus. Itu maju terus sebenarnya dua sih ya. Oh, dua. Oke, okay, ya. Sukses aja berarti ya, maju sukses. Terus. Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, itu dia pertanyaan. Jadi gue sedikit nanya nih tentang tadi kenapa lebih mirip suaranya habis daripada lebih pilih lupa lirik daripada suaranya habis. Kalau lupa lirik sih masih bisa dimanipulasi ya. Kalau suaranya habis nggak bisa gimana, nyanyi. Gimana gitu. Manipulasinya ya benar. Terus ya, dimanipulasi dengan A mungkin O. Oke. Okay. Gitu. Terus kalau kenapa lebih pilih selingkuh daripada diselingkuhin? Ya, kalau diselingkuhin kan sakit ya. Sakit ya. Oke, okay, jadi benar kita lebih pilih main aman aja ya. Main aman aja. Lebih pilih selingkuh ya. Benar. Terus lebih pilih jomblo daripada kayak seumur hidup. Jomblo sih lebih apa? Lebih sedih sebenarnya sih kalau jomblo sebenarnya. Kalau gue sih lebih kaya kalau gue. Tapi ini Kris Monte ya, jawaban Kris Monte ya. Oke. Okay. Terus kenapa tadi beli botak atau omong? Botak kenapa? Ya kalau botak kan bisa tumbuh lagi. Kalau gigi gitu. Susah. Iya, gigi juga bisa pakai gigi palsu. Udah tua kan gak bisa tumbuh lagi tuh. Ya, sakit ya sebenarnya ya. Oke, okay. Itu dia segmen Battle Fire Question kita ya. Oke, okay. Sekarang gue mau bagiin quiz di Quiz Time. Oke, sekarang kita mau bagi quiz buat kalian, tapi sebelumnya kita bakal mau bagiin pemenang quiz dari minggu lalu. Pemenang quiznya ada di sini. Sini. Quiznya. Gimana di sini? Pemenangnya berarti di sini. Oke. Selamat ya buat kamu, buat yang menangin kamu mendapatkan satu voucher WhatsApp Cafe. Ini dia sebesar 50.000. Selamat ya. Semangat dan selamat gitu kan. Yeah. Ini lumayan loh buat malam minggu gitu, lumayan buat traktir gebetan ya. Betul. Oke, okay. Sekarang gue mau bagiin quiz di minggu ini. Quiznya itu adalah pada tanggal berapa Shawn Mendes lahir? A. 8 Agustus atau B. 7 April. Itu dia. Terus bagaimana caranya? Pertama, follow dulu Twitter RADIONET SHOW BTV. Abis itu mention dengan nama, spasi jawaban, terus dengan hashtag Quiz RADIONET SHOW. Itu dia, nanti pemenangnya bakal di follow oleh mimin-mimin kita ya. Boleh sekali lagi? Sekali lagi ya pertanyaannya ya. Pertanyaannya itu ada pada tanggal berapa Shawn Mendes lahir? Ya, A. 8 Agustus dan B. 7 April. Nanti caranya itu kalian tinggal mention spasi nama, spasi jawaban ke RADIONET SHOW BTV dengan hashtag Quiz RADIONET SHOW. Nanti pemenangnya bakal di follow oleh mimin-mimin kita. Oke, okay, itu dia. Terus kita langsung
promo nih call buat smart viewers di rumah yang mau ngikutin kegiatan-kegiatannya Kris Monte itu bisa di mana sih, di sosial medianya? Ya, yang pengen tahu Kris Monte itu kayak apa gitu bisa follow ke Twitter Kris Monte 89 atau ke Instagram Kris Monte 11 atau Facebook Kris Monte gitu. Oke, itu dia. Jadi itu ya sosial medianya. Ada lagi? Website atau apa? YouTube? Buat yang pengen tahu video klip mungkin ya bisa langsung search di YouTube Kris Monte Cinta Suci. Gitu. Cinta Suci, langsung aja ya, itu langsung ada tuh ya. Langsung bisa nongol ya. Oke, oke. Abis ini sudah 1.5 jam kita sudah menemani smart viewer di rumah. Tapi sebenarnya gue mau thank you dulu buat Bloods, buat Jackman dan buat WhatsApp Cafe. Dan juga buat seluruh kru yang bertugas dan juga Kris Monte. Yeah. Oke, akhir kata, gue Yoel pamit. Ini dia Kris Monte dengan Cinta Suci dan I Don't Wanna Miss A Thing. Cinta butuh banyak pengorbanan, cinta tumbuh dalam perbedaan. Yang ku mau kita selalu bersama, merasakan hangatnya kita, cinta suci untuk kau dan aku. Saatnya nanti aku memilihmu, bintang pun hadir menyaksikan kau diciptakan untukku. Ku mau kita selalu bersama, merasakan hangat berdua. Cinta suci, cinta suci. Cinta suci untuk kau.
could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away, I'm dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Though I wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, cause I miss you, babe. And I don't wanna miss a day, cause even when I dream of you, the sweetest dream will never do. I still miss you, babe. And I don't wanna miss a thing. Oh. Lying close to you, feeling your heart beating, and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing. That I kiss your eyes and thanks God we're together. I just wanna stay with you in this moment forever, forever and ever. I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, cause I miss you, babe. And I don't wanna miss a day, cause even when I dream of you, the sweetest dream will never do. I still miss you, babe. And I don't wanna miss a day. I don't want to miss one smile, I don't want to miss one kiss. I just want to be with you, right here with you, just like this. I just wanna hold you close, you feel your heart so close to mine, and just stay here in this moment for all the rest of time. Yeah, oh. I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, cause I miss you, babe. And I don't wanna miss a day, cause even when I dream of you, the sweetest dream will never do. I still miss you, babe. And I don't wanna miss a day. I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, cause I miss you, babe. And I don't wanna miss a day, cause even when I dream of you, the sweetest dream will never do. I still miss you, babe. And I don't wanna miss a day. Oh, cause I miss you, babe. I don't wanna miss a day. Cause I miss you, babe, and I don't wanna miss a thing.